Terima kasih Nur Lela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, seperti yang dinyatakan Nur Lela, Labuan turut menyaksikan peningkatan berganda kepulangan kembali warga kota ke Pulau Mutiara Laut China Selatan ini. Memandangkan cuti perayaan Aidilfitri dan cuti sekolah akan berakhir esok, orang ramai mula berpusu-pusu dan kembali ke Labuan setelah bercuti panjang di kampung halaman masing-masing. Tinjauan yang dibuat di Terminal Feri Penumpang Antarabangsa dan Terminal Feri Kenderaan mendapati mula sesak sejak semalam dengan ketibaan penumpang dan kenderaan dari Sabah, Sarawak tidak ketinggalan dari Brunei Darussalam. Dianggarkan lebih 10,000 penumpang dan 1,000 kenderaan akan memasuki Labuan dalam tempoh 3 hari ini. Pilihan orang ramai pastinya menerusi perkhidmatan feri kenderaan, feri ekspres maupun bot laju yang merupakan penghubung utama antara Labuan dengan Tanah Besar Borneo menerusi pengangkutan laut. Selepas raya yang sekarang ni sibuklah sekarang. Dari Menumbuk pun begitu je. Dari Menumbuk ke Labuan masuk 8400 lebih lah, lebih daripada 400 lah yang balik ke Labuan. 600 penumpang. Ya. Ya. Dan penuh kenderaan pun sebegitulah juga, 800 lebih, 80 lebih lah. Saya baru balik dari Kota Kinabalu untuk sekolah kan. Dalam lagi buka sekolah, jadi paksalah balik dari itu, dari balik cuti raya. Kami baru sampai Labuan, kami daripada KK, kami lepas cuti raya. Kami nak sekolah sedalas, kami cuti dalam 4 hari. Pihak pengurusan terminal juga didapati lebih bersedia berdepan dengan masalah kesesakan sempena cuti perayaan seumpamanya. Ini apabila kebanyakan proses daftar masuk kenderaan dan penumpang dilihat lebih lancar dan sistematik. Ketika kemeriahan Aidilfitri terus diraikan, operasi rondaan musim perayaan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan terus dipergiat. Inisiatif digandakan bertujuan memastikan kepantasan proses menyelamat ketika berlaku kecemasan mampu dipertingkat dalam menjamin tahap keselamatan penduduk. Walaupun kurang menerima panggilan kecemasan di musim perayaan Aidilfitri ini, namun anggota bomba dan penyelamat bertugas sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Menurut Pegawai Bomba Kanan 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Labuan, Muhammad Hafizrul Junaidi, kesiapsiagaan dalam kalangan anggota penting demi memastikan semua kes-kes kecemasan seperti kebakaran dan kemalangan mampu ditangani dengan kadar segera. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Labuan telah bersiap sedia sepanjang musim perayaan dan mengadakan rondaan sebanyak 3 kali sehari untuk memastikan keselamatan penduduk di Pulau Labuan yang terjamin. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah pemberita RTM sempena operasi rondaan musim perayaan Aidilfitri di Labuan. Kesemua 3 buah balai bomba yang terdapat ini bertugas melakukan rondaan keselamatan dan kecemasan bermula 20 Jun lalu hingga Isnin depan. Setakat ini, JBPM Labuan menerima 3 panggilan kecemasan sepanjang operasi rondaan Aidilfitri, iaitu 2 kes kebakaran dan 1 lagi kes membabitkan banjir. Sepanjang tempoh Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 286 panggilan kes kecemasan dan penyelamatan direkodkan. Dalam kebanyakan umat Islam bergembira menyambut kedatangan Syawal, Aidilfitri mungkin ada definisi berbeza buat penghuni di penjara. Meski tidak disambut meriah seperti di kediaman sendiri, namun kehadiran ahli keluarga yang sudi menjenguk setidak-tidaknya mampu menjadi pengubat rindu mereka. Saksikan laporan tinjauan raya banduan yang kami sediakan di Pusat Koreksional ataupun Pemulihan Jabatan Penjara Labuan. Kibah dan pilu. Emosi itu terpancar jelas di wajah rata-rata penghuni pusat pemulihan ini dan ahli keluarga serta insan yang mereka sayangi ketika kunjungan sempena program lawatan keluarga yang dianjurkan Jabatan Penjara Labuan. Meski berada di dalam tirai besi, kesedihan dalam keharuan tidak mampu dibendung. Mereka hanya berhubung melalui intercom yang dipisahkan oleh cermin tebal. Namun, kesempatan itu memberi 1,000 kegembiraan apabila dapat berjumpa dan berbual, seterusnya mengubat kesedihan dan rindu di Syawal ini. Doa yang dititip keluarga pastinya mengharapkan penghuni mampu berubah ke arah lebih baik. Saya berjumpa dengan dia ini hari dengan hati senanglah begitu. Harap-harap tengok perubahan. Rasa-rasa sudah incap lah begitu. Setelah dapat berjumpa dengan anak saya, saya rasa gembira juga dan sangat sedih juga.
di hari begini. Program lawatan keluarga seumpama itu merupakan inisiatif tahunan yang dilakukan Jabatan Penjara Labuan setiap kali musim perayaan. Kesempatan itu memberi peluang kepada ahli keluarga melawat penghuni di pusat berkenaan, lebih-lebih lagi mereka yang daripada luar Labuan. Tujuan majlis ini diadakan ialah untuk kita memupuk semangat dan mengeratkan hubungan keluarga, di antara keluarga dan juga bantuanlah. Pusat Koreksional Labuan kini menempatkan seramai 427 orang penghuni yang kesemuanya merupakan banduan lelaki. Diharapkan kehadiran Syawal kali ini membawa lebih kegembiraan dan keceriaan kepada warga penghuni penjara ini. Paparan tinjauan raya banduan itu tadi mengakhiri laporan lintas langsung dari Labuan hari ini. Terus mengikuti perkembangan seterusnya menerusi N5. Kembali.